Untuk tak tahu nak makan mana, asyik makan kat tempat yang sama, mari kita teroka ke tempat baru dalam segmen Mana Mouse Pada bersama saya, DJ Mio, hanya di Unik Utama FM. Informasi minda anda. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua warga pendengar setia Unik Utama FM. Informasi minda anda. Kali ini anda bersama saya, DJ Mio, dalam segmen Mana Mahu Sepeda. Dalam segmen ini, kita akan bincangkan tentang tempat-tempat menarik untuk kita menjamu selera. Mungkin saya akan berkongsi tempat-tempat yang viral kepada pendengar sekalian. Tidak lupa juga, segmen ini ditajakan khas oleh iBiography Studio. Untuk tahu lebih lanjut mengenai produksi ini, mari kita dengarkan dulu ad commercial ini. Cari apa tu bro? Busy nampak. Tak adalah, aku tengah cari orang yang sediakan servis videografi untuk shoot time aku kombo nanti. Tarikh kombo aku pun dah nak dekat ni. Ha, tak payah risau bro. Aku tahu satu company yang boleh tolong kau ni. Nama company dia iBiography Studio. Company ni ada sediakan servis-servis videografi. Bukan setakat video konvo je. Video kahwin, video keperat dan macam-macam lagi servis disediakan. Siap editing sekali bro. Memang gempak habis. Kau boleh call je nombor dia 016-309-2020. Wah, menarik tu. Macam mana aku nak kontak untuk tahu lebih lanjut pasal iBiography Studio ni? Kau boleh call kat nombor dia 016-309-2020. Nak lagi senang, kau cari dia kat YouTube, Instagram dan Facebook. Search je iBiography Studio. Ha, nanti kau dapatlah tahu dengan lebih lanjut pasal iBiography Studio ni. Okey, sekarang juga aku call. Anda masih bersama saya, DJ Mio, hanya di Unik Utama FM. Informasi minda anda. Segmen ini ditajak oleh iBiography Studio. Untuk pengetahuan pendengar sekalian, iBiography Studio ini dimiliki oleh Muhammad Nabil bin Muhammad Khairil atau Nabil Mesra, dipanggil oleh Nabil. Selain menyediakan perkhidmatan fotografi, studio ini juga menyediakan servis videografi yang menggunakan teknologi terbaru iaitu mirrorless dan juga aerial shooting atau lebih dikenali dengan nama drone. Menarik bukan? So, para pendengar di luar sana, bagi yang tercari-cari nak dapatkan produksi untuk majlis anda nanti, ini dia. Boleh kontak dia di talian 016-309-2020 atau boleh lawati page Facebook dan Instagram beliau, iBiography Studio. Baiklah, kita berehat sebentar bersama PSA yang telah disediakan ini yang bertajuk Rokok Munu dan juga sebuah lagu karyawan anak muda tempatan kita, Ikal Mos, yang berjudul Dunia Kejam. Nikotin, ta, sianida, benzena, kadmium, metanol, arsenik, karbon monoksida. Ini adalah 8 daripada 7,000 bahan kimia yang terdapat dalam hanya sebatang rokok. Tembakau menyebabkan kematian yang semakin meningkat sehingga 8 juta setahun seluruh negara sehingga tahun 2030. Anda mungkin akan tergolong dalam salah seorang mangsa yang akan terlibat. Hentikan merokok. Anda mampu. Berdiri aku di sini, puas ku berjalan dan berlari.
masih tak ku jumpa dan temui keinginan dari hati. Aku mahu anak aku hidup senang, cukup pakai makan kenyang. Walau pokai, senyum tawa di bibir mengilai. Walau iblis dan kuncu mengintai, saat hasilku semua digadai. Tika hidupku dilanda badai, susah payah biar aku telan semua. Biar aku telan derita, biar kau takkan kenal sengsara. Dan aku tetap, aku takkan berubah. Ini kisahku bukan berubah, bagaikan dari helaian hidup. Tekanan hidup itu aku hirup, ketidakadilan wujud mungkin ditakdirkan. Bukan aku nak tolak takdir, cuma mahu bebas dari belenggu sebelum mau datang hampir. Aku teruskan perjalanan, moga tamat penantian. Terketar aku di titian, apa yang ku bekalkan hanya rasa salah. Walau aku benar, takkan boleh menang. Di dunia kejam, 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 di dunia kejam. Tapi apa kau tahu, ramai hanya mampu bisu. Ramai tanah bunga mulut takut kepada ditembusi peluru. Jadi sahabat gila, kalau dia mungkin boleh jadi gila. Aku jadi better diam. Kau hidup mewah tidur lena beralas tilam. Ego dalam diri menjadikan kau selfish. Wanita kiri kanan selebar Nora Danish. Bergelumang dengan kemewahan. Jadi apa kau tahu tentang hidup di jalanan? Susah senang cari makan, halal atau haram. Janji dapat makan nasi sepinggan. Tak punya apa-apa, cuma ada mimpi. Impian untuk senangkan anak dan isteri. Tak mahu rumah besar, cuma mahu sebuah tempat berteduh untuk aku mengeluh. Lepas seharian jadi hamba, siapa tak teringin untuk jadi raja. Pernah lelah lemah, takkan rebah. Walau azab datang, takkan pernah sudah. Sedangkan masih lagi di gelap malam sampai pagi. Habiskan segala duit yang bapak kau bagi. Jadi apa yang kau tahu tentang hidup aku? Susah senang aku, hanya Tuhan saja tahu. Aku masih lagi mencari jalan untuk pulang, sampai aku nampak satu cahaya terang. Aku teruskan perjalanan, moga tamat penantian. Terketar aku di titian, apa yang ku bekalkan hanya rasa salah. Walau aku benar, takkan boleh menang. Di dunia kejam, 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 di dunia kejam. Itu dia pesanan khidmat masyarakat yang bagi saya ianya cukup mendalam tentang bahayanya rokok dan juga lagu yang tidak asing lagi didengari oleh golongan muda di UM ini. Okey, baiklah, seperti yang ditunggu-tunggu, segmen kita pada hari ini, mana maspada? Kedai manakah yang akan masuk dalam carta top 3 kita pada hari ini? Di tangga yang ketiga dikongsikan oleh pendengar kita Amirul, iaitu kafe tepi rumah. Kafe ini terletak di nombor 33 Jalan Dahlia, Taman Ira, Gangang Polis. Katanya, DJ dan pendengar kena cuba aiskrim Malaysia. Sangat sedap dan harganya cuma RM1. Seterusnya, di tangga yang kedua, dikongsikan oleh pendengar kita, Syahir, iaitu Ngopi at Kangar Perlis. Kafe ini terletak di pusat bandar Kangar Perlis berdekatan panggung wayang Kapitol Kangar. Katanya, roti berintikan coklat diminum bersama latte hazelnut sangat Seperti yang dinantikan, di tangga yang pertama, dikongsikan oleh pendengar kita, Faizal, iaitu Garrett Cafe. Kafe ini terletak di Jalan Kampung Pondok, Kangar Perlis. Katanya, pendengar harus cuba laksa Johor di kafe ini. Sangat menyerakan, tapi kena cepat sebab laksa ini cepat kehabisan stok. Okey, baiklah, itu saja carta top 3 kita. Nampaknya masa pun mencemburui kita.
Banyak juga info yang telah dikongsikan bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak pada sponsor segmen kita, Encik Nabil, pemilik iBiography Studio, kerana telah memberi peluang untuk menaja segmen kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri segmen kita pada hari ini, saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu karyawan anak muda tempatan kita dari Sabah, Ben Zolo, yang berjudul Lotus. Dengarkan, sekian, assalamualaikum dan jumpa lagi. Tekan butang play, terima kasih untuk itu. Walaupun kau faham dari awal ini bukan tempat tuntut ilmu. Kalau itu yang kau cari, boleh cuba pergi tempat lain. Macam kau cari artis kegemaran, lepas tu minta sign. And be like, abang-abang, saya peminat abang. Setiap kali abang buat show, saya selalu datang. Lirik abang semua saya hafal, dari mula sampai habis. Bila abang rilis lagu baru, apalagi saya terus praktis. Yeah, terima kasih banyak-banyak. Mungkin aku jarang reply comments, tapi aku nampak dari jauh aku teropong. Untuk lebih spesifik, analisa statistik yang besar macam lautan Pasifik. Anda tahu siapa anda, tidak perlu lagi anda ingatkan aku kalau lupa lambai. Bila waktu aku sudah sampai, kau dan aku sama langsung, tidak beza taraf. Aku juga rasa sakit jika cedera sistem saraf. La 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 la, ikut aku keluar dari kota. Mekar terapung macam bunga lotus. Fokus, sebab ramai sesat bila chorus. Kalau macam tu, bila aku kata eh, ikut tangguh. Bila aku kata bi, biar saja dulu. Bila aku kata si, siap sedia tarik picu. Bila aku kata di, diminta semua setuju. Tu dia, aku rasa aku tinggal salah dunia. Tahniah, patut bagi diri sendiri hadiah. Sebab selama ni aku tahan hati untuk hidup. Walau macam mana tercemar udara, aku tetap hirup. Masih wop-wop bila pergi party. Duduk minum sebelah meja dengan orang Parsi. Kalau masa itu emas, patutkah aku pergi jual? Kalau ya, tolong angguk kepala, kenyit mata bagi signal. Now, aku macam kau, kuat buang duit, boleh gelar aku boros. Bila dapat bonus bazir beberapa ribu, beli barang yang sebenarnya aku tidak perlu. Sebab ramai macam tu konon ingin ikut trend. Kalau tidak blend in, nanti ditendang dari clan. Pergi jauh-jauh, jauh sebelum nahas. Bila persembahan habis, aku jauh dari pentas. La 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 la, ikut aku keluar dari kota. Mekar terapung macam bunga lotus. Fokus, sebab ramai sesat bila chorus. Kalau macam tu, bila aku kata eh, ikut tangguh. Bila aku kata bi, biar saja dulu. Bila aku kata si, siap sedia tarik picu. Bila aku kata di, diminta semua setuju. Kalau ada mesin masa, aku ingin kembali masa lampau. Jumpa diri aku yang dulu, waktu kurang kena pantau. Banyak sangat kesilapan yang aku ingin ubah. Entah berapa banyak masalah aku sendiri lupa. Sumpah, kalau ada peluang kedua guna baik-baik. Sebab aku sudah trauma dari dulu asyik turun naik. Malahan, yang kebal pun boleh kena alahan. Macam Confucius jadi confused, banyak alasan. Aku bukan Stevie tapi buat orang wonder. Kenapa aku lama berehat macam tengah cuti semester. Ambil masa nampak kelemahan di mana aku delay. Takut nanti macam Fazura salah tafsir Kim K. Kenapa tuduh aku? Itu semua salah kalian. Bila kamu paksa aku dial nombor salah dalam talian. Untuk dilayan sama rata, aku perlu tunggu giliran. Walaupun yang pertama sampai, tetap di belakang barisan. La 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 la, ikut aku keluar dari kota. Mekar terapung macam bunga lotus. Fokus, sebab ramai sesat bila chorus. Kalau macam tu, bila aku kata eh, ikut tangguh. Bila aku kata bi, biar saja dulu. Bila aku kata si, siap sedia tarik picu. Bila aku kata di, diminta semua setuju.